Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Yanuar di sini. Kali ini saya melanjutkan gameplay dari City Skyline, melanjutkan pembangunan kota Tanjung Tiara. Dan untuk episode kali ini, kayaknya aku mau nerusin ini ya. Wah, ini sakit dong, gara-gara belum tak ganti dong ini. Ini jadi kayak ini ya, Hackdown City. Ini aja lah. Sakit mereka, aku baru tahu dong. Kita hapus biar cepet nantinya. Dah, harusnya yang ini aman sih, cuma biar jadi satu aja kali ya. Oke, itu kan sudah ada ya base-nya. Nah, ini juga pengen tak jadiin, ada jalur base-nya juga, jadi kanan kiri base. Langsung aja deh. Yes, ini ya, terus dulu, terus ini ya, neural basap. Gak susah ini, ngelurusin doang agak susah. Sama ini deh sekalian deh ya. Ini juga pengen tak ganti. Yes. Wah, kabel listriknya ini. Bentar ya. Nggak kelihatan lurus apa enggaknya. Kayak gini. Listriknya sambungin dulu. Oh, sudah nyambung ya? Sudah nyambung dari sini. Ya sudah, kalau gitu yang ini nggak usah deh. Dari sini ya. Kalau gitu gini aja. Jangan gini. Terus jalannya disambungin dulu. Bukan itu, aku mau nyambungin ini. Terus sambungin ini juga. Oke, mereka sudah tersambung. Malahnya nggak nyambung dong ini. Nyambung gak sih? Harusnya nyambung loh ya. Kemarin otomatis nyambung. Nyambung gak sih? Oh, nyambung. Itu proses ya. Aduh, agak ngelag-ngelag ini. Aku gak tahu kenapa. Apa makin berat ini? Kita cek dulu lah monorelnya. Ya, nyambung ya. Vehicle-nya 6, oke. Otomatis kok kalau diganti langsung nyambung. Nah, ini tak ganti. Bukan ganti ya. Nambahin jalur bus. Ini karena terminalnya bakal bus dapatnya bakal kejauhan ya menurutku kalau dari sini ke sini. Aku mau bikin bus dapat sendiri mungkin di sini ya. Sekalian deh nyambung gitu loh. Ini kan kosong. Bus dapatnya biar nggak jauh-jauh amat gitu loh. Oh, nggak mau gitu sih, aku pengennya keluar ke sini aja. Ini gini aja. Nggak, ini kebalik. Nah, keluarnya 2. Terus bus dapatnya taruh sini aja, pelan ya sama jalan ini. Berarti listriknya nggak usah jauh-jauh dong, ke sini aja lah. Ya tapi nggak bisa dong. Lepas dulu daripada listriknya mati. Mereka nanti protes. Aduh, ini emang agak susah kadang-kadang. Udah gini. Oke. Ada bus depot buat bus di sini ya. Ini yang pertama, bikin jalur bus. Bentar, aku cek dulu ya. Harus cek dulu areanya buat itu. Bentar. Ya semuanya sih ini.
Area yang menarik turis daerah Nabang. Tourism sini sama sini doang. Mungkin ya dari sini ke area sini, terus ke sini ya sekolah ada. Ke area sini tengah-tengah. Terus ya sini sini sekitar sini ada, terus kayaknya berhenti masuk dalam sini aja deh, atau dari luar aja sini ya. Terus habis gitu langsung balik ya, gitu aja lah. Oke, jalur bus dari sini mungkin kayaknya sini aja deh, sekitar sini aja. Terus ke sekolah ya, set motor jauh gini kali ya, di sini ya, ke sini ya, kayaknya sini aja deh, sini. Terus area sekitar sini, terus area sekitar sini juga ada. Terus ini di sini aja deh, nggak usah sampai masuk ya. Ke sini ya. Ini sini aja langsung nyebrang mereka. Sini sih penyeberangannya kan sebelah sini ya. Sini langsung nyebrang ke sana. Sini. Kayaknya cukup deh segini. Berhenti sini sini. Yang setengah-tengah sini nggak ada sih. Bis dari sana mungkin ke sini. Kedekatan gak ya, semoga nggak kedekatan sih. Terus sudah, terus yang sini kebalikannya, sini terus ini, yang tengah-tengah ini sih kosong sih. Jadi semoga ke cover ya sama ini. Sini terus ini. Mungkin bisa tak geser agak sini sih, tengah-tengah ya. Geser ke sini. Ini geser ke sini. Gini aja lah. Nah ya gini aja lah. Terus yang sebelah sini. Ntar ini tuh jalur. Mesti nama zonanya hilang. Kakun Timur. Jalur bus. Harus tak namain dulu sebelum. Barat, nah ini nih warnanya loh ya, hijau deh, juga hijau. Suhun Timur 1, Suhun Timur 2. Oke. Terus habis gitu yang ini ya, ini itu bentar-bentar aku cek turisnya dulu. Udah banyak sih, ada ini ya kampus. Tapi kampus bisa berhenti sini aja nggak sih, terus mereka jalan ke sini atau sini aja. Tapi sini nggak masuk sini, nanti muter jauh juga. Ya boleh deh, ke kampus aja deh. Terus ini, terus ini apa coba? Terus ke sini, ini ada sekolah. Sudah sih, itu doang sih ya. Mungkin dari sini terus bisa ke daerah sekitar sini. Terus ke sekolah, terus ke sekitar sini aja ya. Terus habis gitu. Oh enggak, dari sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini, sini, sini. Kampus kayaknya enggak usah deh, biar ini langsung masuk aja, ini langsung ke sini aja deh, kayaknya gitu aja lah. Oke. Ini yang paling kiri ya,
dari sini ya sekitar sini, ini sama sini deket nggak sih? Harusnya nggak ya, sekitar sini aja. Terus ke sekolah, terus ke sini. Mungkin sini sih ya. Sini aja tengah-tengah pas pertokoan. Terus ini yang paling sini aja. Terus habis gitu ke sini lagi. Yep. Terus masuk ke sini lagi. Yang kedua sebaliknya ya. Ini terus sebelah sini, terus sebelah sini, terus yang ini sebelah sini, ini ke sekolah, ke pemukiman, terus masuk ke sini. Oke, ini Desa Kagun Barat, kita namain dulu. Selain ini ya, nah ini langsung urut dong. Wah, aku keliru namain. Ini tuh Kagun bukan Suhun. Kagun, Kagun. Ini warnanya kuning aja dah. Mencolok banget. Kuning. Kagun Barat 1, Kagun Barat 2. Vehicle-nya segini boleh sih, biarin dulu dah. Nyaman sih ya. Nah, ini sisanya, ini aku mau masukin ke sini ya. Mau ke sini juga, tapi kok ini kan sudah ada monorail ya. Jadi nggak usah deh, ke sini aja. Ke tempat kerja. Jadi ada yang dari sini terus langsung ke sini ya. Yang sudah kepake mana sih? Kayaknya langsung masuk sini gini. Terus habis itu langsung ke sini. Ini mungkin kayaknya bagi dua aja deh. Ke area sini aja. Ya kan, atau bagi tiga ya, bagi tiga aja deh, ke arah sini sama ke arah pemukiman gini. Terus habis gitu langsung balik lagi yang kedua gini, terus arah pemukiman, bukan pemukiman ya, barak pekerja itu di sini, sini, terus ini ke kayaknya masuk sini aja deh ya. Sini terus ke sini. Oke, itu area pekerja tambang ya, minyak. Bos pekerja ke area minyak. Ini ya, warnanya hitam aja. Hitam. Tambang minyak 1, tambang minyak 2. Jadi yang dari luar kalau mau kerja ke sini jadinya naik kereta ya, terus habis gitu pindah monorail kan, naik kereta ya dari luar, misalkan dari luar kota sih ya, dari luar kota ke sini langsung ganti monorail serat, terus bisa turun sini atau turun sini, bisa turun sini ganti bus langsung ke sini. Kalau ngarep pekerja sini bisa naik, misalnya kan mereka kerja tinggalnya di sini, bisa naik bus turun sini, pindah naik bus sini, terus langsung ke sini. Jadi kayak gitu ya, ada jalurnya masing-masing. Oke, mulai agak macet sini awal-awal ya kayaknya. Kayak busnya banyak banget. Ya sama ini
mau tak ganti karena ini macet banget sih ya, panjang loh, jadi mau tak panjangin aja ke sini. Gini, nah ini tak hapus. Semoga jalur base-nya pindah nggak sih? Harusnya pindah ya jalur base-nya. Nah ini ke sana. Biar nggak macet banget. Base-nya biar jalan terus. Harusnya base-nya nggak apa-apa sih. Gini. Kayak gini aja lah. Kita atur biar pindah garisnya. Nah, gini aja lah. Nah, biar lebih panjang ya. Dan ini kemarin belum tak hias. Hias dulu kali ya. Ini tambahin buat pejalan kaki dah, buat nyebrang. Ini karena stasiunnya bagus, kita kasih jalan yang bagus, jalan taman. Putret school ya itu. Taman yang mana? Zubat. Taman, taman, taman. Ini ya taman ya. Ayah. Gini aja deh. Sama sini juga ya. Terus ini kita edit biar bisa nyebrang kan. Ini harusnya, nah sudah crossing. Nah jadi ini nyebrang, ini nyebrang. Jadi kalau nggak ada penyeberangan mereka tetap muter nanti. Lah putus, mereka rada dong ini. Terus kenapa? Nggak ada apa-apa loh. Oh enggak. Mungkin karena ada penyeberangan itu tadi ya. Nah, kepake nggak sih penyeberangannya? Oh kepake ini, mereka kesini dia. Dah, nah. Gini kan aman dari macet. Walaupun ini nanti tetap macet sih. Tapi seenggaknya dari sini mereka muternya jauh. Base-nya juga lewatnya sini ya. Base-nya ini cuma nyebrang doang. Yep. Oke. Okay. Ini masih banyak yang pakai ini ya, kendaraan pribadi ya. Oke, okay, bentar ini tak hias dulu daripada kelupaan. Kita kasih semak-semak. Kayaknya boleh semak-semak. Yang garis saja. Terlalu jauh dong jarak ini. Oke, ini juga oke. Oke, sip. Terus ini juga nanti tengah-tengahnya kasih pohon. Ini masih belum tahu ya pohon apa ya. Yang bagus buat dilihat ya. Kayak pohon-pohon gini loh. Kayaknya ini boleh sih. Ini ya, ini boleh lah. Kayak tengah-tengah terlalu dekat. Gini ntar agak jauhin dikit, mungkin 12. Oke, okay. Ini juga oke, okay. Ini juga ya, ini jalannya tak ganti buat itu aja, ada pohonnya aja deh kayak gini, upgrade. Nah biar nggak ada yang parkir juga. Nah tapi ini nggak bisa ya karena ada buat itu pembertian busnya. Oke, kayak gini aja. Ah tapi kesininya tetap macet.
habisnya nunggu ini. Wah, macet parah dong ini. Wah, ini mulai ini karena rame banget ya. Ganti toko deh. Yang ini ganti toko. Toko kecil aja dah. Toko. Rumah kalian digusur aja. Nah, sudah ganti toko aja. Waduh, macet, bisnya aja macet. Aduh. Mungkin bisnya jalur base-nya mungkin lewatin ke bawah ya, jangan lewatin sini deh, ke sini biar nyebrang doang. Ini tak pindah aja, ini ke sini, sedangkan ini tuh ke sini. Nah, biar mereka langsung lurus aja, nggak lewatin ini, paling lewatin ini buat nyebrang doang. Ya ini lah, ini kan nyebrang doang, jadi lebih cepat lah. Oke. Kenapa ini pada berhenti ini? Oke, apa sih? Nah, ini kenapa dari sini coba? Biasanya pindah sendiri dong, pindah keluar lajur. Ini kayaknya sama ini deket deh ya, mungkin tak ganti ke sini kali. Ini ke sini. Nah, gini aja lah. Terlalu deket. Biar agak jauhan. Oke, aman. Kayaknya nggak macet. Ini nanti bentar ya. Harus diganti juga itu. Oke. Sudah sih, nggak ada yang terlalu benar-benar macet sih. Yang ini rumah-rumah terlalu dekat ya, tapi kayaknya kalang ini deh. Wah, ini ya desainnya jelek banget. Ini nggak usah. Juga nggak usah, kita desain juga. Ntar ini jalannya kita upgrade karena buat base ya. Ini juga dah. Oke, sudah gitu aja. Pendapatan sih gede sih, 32.000. Di upgrade semua enggak ya? Ya boleh deh, aku upgrade semua aja lah. Karena buat base juga ya, base-nya biar cepat. Ke sini. Wah, listriknya. Nggak nyambung soalnya ya, terputus di situ. Oke, aman. Yang sini juga upgrade aja lah, sampai sini doang ya. Yang jalan ini nggak usah. Ayo dong, biar busnya cepat jalannya juga. Oke, kayaknya sini. Oh, ini sudah semua ya. Oh, yang ini bentar
Ini karena area ini gini dulu, jalannya ganti yang itu ya. Buat ini industri. Nah, aduh, gila nanti aja lah itu. Ini buat industri. Industri lebih murah ya, cuma lebih berisik gitu loh. Jadi kalau buat pemukiman nggak bagus, tapi kalau buat area pabrik nggak apa-apa. Kenapa nggak nyambung? Ini kayaknya ini area industri, gini aja, nggak ada penghuni juga soalnya. Ini juga ada gini dah. Yang ini tadi gini aja. Ini jalan biasa karena masih dekat rumah ya. Jadi biar nggak terlalu berisik. Oke. Sip. Tadi yang ini belum selesai edit. Ntar yang ini sampingnya masih ada ini sih, bangunan sih. Ini mungkin tak ganti dah. Yang high density ya. Ini juga. Aduh. Gini 4. Ini. Terus ganti gini. Bentar, jangan-jangan yang sebelah sana juga error kayak gini nih. Enggak 44 ya. Ini gini. Terus ini 4. Ini. Bentar, tak cek dulu. Aku khawatir. Jadi 33 bentar dari atas. Oke, aman sih. Oke. Yang sini biarin dulu. Ini mungkin karena nanti rame ya. Kita ganti. Klik kiri dong. Ini ya sudah aman sih. Ini kali. Ini nggak apa-apa deh. Ini dulu. Terus kita hias. Kayaknya gini aja lah, hias pakai yang ini. Oke, kita hias pakai yang ini aja. Ya ampun, ini muncul terlalu jauh jaraknya. Maaf, busnya antri dong. Jangan sampai busnya antri. Kenapa? Oh, kesini ya. Bayangan doang, kirain sampai sana dong. Oke, segini. Ini terus gini. Yang sini ini karena belum jadi nih. Ayo segera bangun. Sampai mana tadi? Bentar ya, kita tunggu dulu bangunannya jadi. Nah, sekitar segitu kan. Titik dong, garis. Oke. Ini ya, semoga nggak kena area mereka. Terus pakai ini juga aja lah. Jaraknya 12 saja. Ini juga udah gini aja. Ini, oh iya sih, ini buat penyeberangan ya. Lupa krit, iya kan, krit kan. Tapi kok nggak mau itu tadi merah. Oke, sampai sini. Ini juga krit.
Nah. Oke. Kita rapikan, ini terlalu panjang. Oke deh. Nih. Ini tadi jaraknya 5. Ini ke sini. Ini sini ke sini. Nah, jadi yang dari sini bisa langsung nyebrang ya. Ini jadi ramai banget ya di tengah nanti. Semoga sih nggak macet. Oh iya, ngatasi kemacetannya. Bentar, bentar. Harus diatasin ini. Kalau nggak bahaya banget. Control S nggak sih? LTS. CFS. Enggak. Gini. Iya, Control S. Dia nggak mau dong. Oke lah, kita gambar sendiri ini. Kiri. Ini kanan. Ini ke sini, ini ke sini. Ini lurus kiri. Ini lurus sama kanan. Ini kanan lurus. Ini kiri ini. Oke. Tapi ini ganti ke sini. Ini ganti ke sini. Ini lurus sini. Ini lurus sini. Oke. Oke. Sini. Wah, ini agak miring ya. Ya sudahlah, biarinlah. Agak-agak sih emang. Karena enggak lurus ya tuh. Tapi aku lihatnya enggak enak. Ini lurus-lurus. Ini yang enggak lurus. Kayak mau fit bisa enggak sih? Nah, bisa. Move it aja lah, di move it dikit ya. Jadi kalau aku ngedit jalannya lagi, ini bakal berubah ini. Oke. Ini juga yang penting ini cuy. Ini rame banget ini. Ini ke sini. Ini sama kanan. Lurus kanan. Ini juga. Ayo dong. Lurus nyebrang. Yang ini lurus nyebrang. Ini juga. Semoga ini yang paling tepat ya. Aku katanya sudah gini tapi nanti tetap macet itu. Selin jadinya. Itu sudah. Menurutnya nggak terlalu sih ini. Ini enggak kiri dong, kanan gini. Ini bisa nyebrang gini. Ini lurus. Ya gini doang. Nah, ini kanan. Ini sama ke kanan, ini lurus doang. Yep. Ini habisnya tapi nanti langsung ke sini ya. Ini lurus boleh ke kanan. Lurus kanan. Oke. Okay. Ini kayaknya nggak usah. Nggak macet lah ya. Ini yang sini nggak terlalu rame sih. Jadi biarin aja dulu lah. Yang rame-rame aja dulu diganti ya. Oke. Okay. Jadi ada bis yang lewat sini juga. Buat para pekerja ya. Muat banyak gak sih? 27 dong, berarti banyak banget yang pakai ini. Ini berapa? 16 lah ya. Standar lah, cuma setengahnya. Ini berapa? 6. Ini berapa? 0 malan.
Oke, kayaknya episode kali ini gini aja. Buat ngatasin ini ya. Ya, kepok ini nggak nyambung. Rada-rada dong. Menural. Lainnya keputus dong. Dari sini ya. Nggak create new line aku mau. Truck stop. Bisa nggak sih? Gini. Cannot find a path. Gini ke sini. Rada-rada sih ya ini. Emang gak ada jalannya. Ini kan ada semua sih. Aduh. Sini terus ke sini loh. Kenapa cannot find a path sih? Bentar ya, bentar. Klik. Aduh, bikin pusing dong ini. Gimana sih caranya? Di track nggak mau. Truck stop ini. Pusing. Ini dari situ nggak ada yang error. Klik kanan bisa nggak sih? Nggak mau create new line. Ini mau nyambungin. Gini. Sini. Malah ngedrop yang itu. Terus nyambung ke sini. Kayaknya salah deh. Ini add stop. Rada. Klik kanan. Nggak mau create new line ya, tapi bisa nggak sih nambahin add existing? Wah, hilang semua dong. Ya sudahlah, kita bikin baru aja lah. Oke, dari sini ke sini. Aku nggak tahu ya kenapa kayak gitu. Terus ke sini. Terus ke sini. Yep. Terus ke sini. Sini dong. Kenapa nggak mau? Kayaknya yang ini yang bermasalah. Ke situ. Terus ke sini. Kenapa nggak mau? Wow. Dari sini terus aku maunya ke sini loh. Add stop sini nggak mau dong. Susah emang. Gini. Terus ke sini. Nah, sampai sini nggak mau. Sini bisa nggak sih? Ini juga nggak mau.
Kayaknya ada yang error dah. Mungkin kena move it tadi sih ya. Ntar ya. Yang tak move it sebelah mana sih? Oke. Semoga nggak error sih. Ya ampun, pusing lagi. Dari sini. Ini kan bentar ya, sebelah sini. Terus ini sama aja sih ya harusnya. Sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Nah, ini bisa. Terus. Nah, sampai sini nggak bisa ya. Ah, error ini. Aduh, bentar-bentar. Yes, delete. Kalau dari sini, 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 nggak mau dong. Sampai sini error ya. Aku nggak tahu kenapa. Kenapa nggak mau? Bentar ya, ini coba tak hapus dulu, tak gambar ulang. Semoga enggak, busnya tetap sama ya. Ini harus jalannya. Oke, semoga mau sih. Harusnya jalur busnya ya edit lagi lah kalau yang mengarah. Mungkin ini enggak error ya. Gini add stop, gini error enggak nih. Duh, enggak mau loh ini. Enggak tahu ya kenapa kok enggak mau ya. Itu nggak mau ke sini. Ah, parah nih. Parah. Sini. Tuh complete lane di sini nggak mau. Bentar, ini ada apa sih? Kita sudah bener ya. Nah, ini tak hapus juga ya. Bentar. Mungkin sambungannya ini ya. Semoga bisa sih. Gini. Kita coba. Aduh, kesel ini. Ini. Nah, ini bisa. Aduh, oke lah. Kayaknya tadi ada sambungannya, nggak tepat gitu loh. Oke, kita bikin lagi dari sini ke sini. Kita jalanin aja lah, nggak usah di pause dulu biar lihat sini. Mungkin ada kesalahan ya dari sini ya, jalannya sebelah sini. Makanya nggak mau. Terus sini, terus complete lane gini. Jadi semoga bisnya balik lagi sih. Oke, bisnya nyambung. Bentar. Kita namain dulu. Suhun Kagun Camping. Suhun Kagun. Terus camping. Oke. Warnanya ya merah aja nggak apa-apa. Base-nya ini. Jalur base.
tetap ada. Ini tetap ada. 1 2 3 yep, 1 2. Wah, ini ya, ini ada ini. Ada yang error ini. Ini. Nah, yang ini. Bus. Nah, ini cuma ngelup doang ini. Oh, yang ini. Pindah ke sini dong. Nah, gitu. Tadi pindah ke sini. 1 2 3. Oke, 1 2 3. Ini 1 2. Ini 1 2. Oke. Oke, aman. Sip. Aduh, bikin kesel dong ini tadi. Oke, sementara gini dulu. Untuk transportasi antar desa yang sini ya sudah terhubung, aman lah ya. Harusnya bentar, keuangan. Wah, ini naikin dong, 12 dong. Yang ini pajaknya tinggi, ini rendah dong. 12, ini juga 12. Transportasi masih minus ya, base-nya sih masih minus, mungkin terlalu banyak, nanti aja deh tak atur ya bagusnya gimana. Sementara gini, pengen nyambungin mono metro dari sini, ini kan ada metronya, terus nyambung metro ke sini sama ke sini ya. Sama aku tadi kepikiran bikin stasiun di sini, terus jalannya bisa ke sini, terus mereka nyebrang gini, terus sama pejalan kaki bisa langsung nyebrang kayak gitu. Sama desa ya, ini karena kebutuhan rumahnya mulai tinggi, ini belum kebangun-bangun dong desanya. Pokoknya antara sini sama sini ya bangun desanya, mungkin sini dulu bisa. Tapi kalau sini nanti bikin jalannya ini agak susah ini. Kalau bikin pertigaan di sini terlalu mepet. Kalau bikin pertigaan terus keluar gini, terus mereka muter. Kayaknya bisa gitu deh. Jangan kalau ke sini terlalu tuh mepet. Saya pikirin nanti aja lah. Sementara gini dulu untuk jalur bisnya. Kayaknya yang paling kepake ini dah tuh. Enggak sih, itu enggak terlalu. Empat malam ini. Ini satu. Ini mungkin nanti harus tak atur ya. Jadi yang dikit-dikit gini itu tak kurangin jumlah base-nya. Oke, sebentar gini aja lah. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channel ya Nur udah. Tetapi kelihatan dari City Skyline melanjutkan pembangunan kota Tanjung Tiara. Nanti antara bangun desa atau bangun metro ya, sama upgrade apa ya tadi, perkebunan ya, pertanian sudah lah bintang 5 tapi belum edit lagi dong, sama buat perhutanan nggak naik-naik karena pekerjaannya kurang, harus nambah tempat kerjanya sih, sama untuk industri ore ya, penambangan masih belum pikiran taruh mana. Bisa depan aja lah. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa.